Calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 2 Prabowo Subianto sampaikan ucapan belasungkawa kepada para korban tsunami yang menerjang pesisir Banten dan Lampung yang terjadi pada Sabtu 22 Desember lalu. Dalam penuturannya, Prabowo juga sampaikan doa untuk para korban diberi ketabahan dan kesabaran, serta semoga musibah susulan tidak terjadi lagi. Tentunya kita sangat kaget, sangat prihatin. Ya, di situ juga ada beberapa kenalan saya, ya. Ada beberapa anggota juga Gerindra. Jadi kita ucapkan belasungkawa dengan peristiwa tadi, ya. Kita harus lebih waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan ada susulan dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan?